atau kalau berlebihan berjam-jam terus tidak kenal waktu, tidak kenal situasi, pasti membahayakan. Jadi jangan disalahkan lato-latonya. Yang disalahkan adalah eksesif waktu yang orang Indonesia kebiasaan kalau ada tren, wah mengeksploitasi lupa waktu dan sebagainya, lupa sopan santun, lupa situasi. Jadi kalau dirasa mengganggu, harus ada tindakan di wilayah masing-masing. Jadi bisa dipukul rata. Kalau di sekolah itu ternyata mengganggu, silakan dilarang. Kalau tidak mengganggu.